Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome to my channel. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Berikut ini adalah pemotongan tuna ukuran sedang yang berukuran sekitar 8 kg, yang mana pesanan dari salah satu warung makan di Ayamaru, warung makan Mama Gita. Ya, ini dia ikannya. Untuk lebih jelasnya, tonton sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Demikian, saya Arif Rahmat bersama Bang Tiar dari Jembatan Puri Sorong Papua. Salam hormat, salam santun, sukses selalu, sehat selalu. Selamat menikmati. Pekitiu. Makan aja tuh kok. Kita tapai nih, kita keluarga gue kasih. Nah, di sini si Moir kasih lo. Anak gue ke Papua. Aau. Ini Magarata, iko anu nampo itu ke Magarata Papua na. Ini gak viral nih. Jadi cuma dipotong saja, dibelah dan dipotong dua. Wah. Terbang kepalanya. Jadi inilah dia Bang Tiar, spesialis pemotong ikan tuna. Jadi dia kalau memotong selalu menggunakan pisau. Apa sih lo nama si Tami? Kamu pasti lo nama. Jadi teman-teman sahabat YouTube dimanapun Anda berada yang sedang menonton video ini, mohon maaf kami dari konten kreator Sorong Papua tidak memberikan daftar harga suatu ikan, tergantung dari kalau memang permintaan dari yang penjual. Yang kami tidak mencantumkan harganya, takutnya nanti ada perselisihan antara pemancing dengan penjual. Jadi harap dimaklumi. Ya buat teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, apabila Anda punya video-video tentang pemotongan ikan
Anda kalau ingin dipublikan sama saya, bisa kirim melalui nomor WA saya yang ada di deskripsi. Siapa? Inilah pemotongan kepalanya. Sama kan? Sama. Masih itu. Dengan dia itu. Sama harga. Kasih naik. Yo. Ada, kami saya setiap ekor di dalam masih ada itu. Tidak usah simpangkan yang satu itu. Ya, bertambah ikannya. Sini bu, lihat dagingnya bu, segar-segar ini bu dagingnya. Kalau bisa diem bro. Masih hidup yang jual ini bu. Masih hidup ya. Kelana rugi. Selanjur rugi. Rugi bisa itu. Saya mau tanya uang, juga saya mandu. Tidak bilang, ada apa suruh yang dipaksa. Tidak. Kalau wah, dapat. Ini. Mundur kak, Pak Mutap. Biasanya mundur kak. Ya, itulah tadi bahasa daerah kami dari Sulawesi. Bahasa Bugis. Yang satu itu yang besar, bisa 200. Beda itu. Beda bu, 10 kilo. Lebih itu. Satu tujuh sudah itu. Besar itu bu, 10 kilo lebih. Ini ada tambahan 3 ekor. Ada pohon ria. Yo. Mana pohon itu? Timbang aja lo, kerja timbangan awal. Isuk mana ganti ding? Enggak kemana ke Jolo? Karena saya cuma dua, jadi saya ajar dua dulu. Angin yang lupa. Bos dari mana lagi? Mengamuk kepalanya. Udah kasih mandi darah kita kepalanya nih. Iya lagi mereka. Iya dong.
Bang Haji Busuara ini orang paling tahu ya. Karena ada video sama-sama orang bilang, wah itu kayak Bang Haji. Empat itu. Empat. Tidak ada baru dibangun lagi. Ambon ini kan sayang sekali. Kalau bus yang saat ini kita masuk ke dalam situ dari dulu. Seles saja, tidak dipotong-potong. Ini dia yang pesan Mama Gita, baru Mama Gita. Lanjut. Suaranya itu kayak robek. Ini berapa? 2,5. 200 sudah. Baru berapa dan? Oh, saya lihat. Berapa? Ya, dulu bare. Berapa suara? Habis kemarin saya simpan kau tidak datang. Hah? Oke, sahabat tip dimanapun anda berada, itulah tadi pemotongan tuna, baby tuna ukuran sedang yang dilakukan oleh Bang Tiar. Demikian, terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya Arif Rahmat dari Jembatan Puri Sorong, Papua. Salam hormat, salam santun. Sukses selalu buat teman-teman semua. Salam dari Papua. Wassalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.